Augusta, negara Sungai Buloh, Selangor. Datang melihat kebetulan lalu sini, saya lihat tanah kebetulan ni cantik, disusun rapi dan dijaga oleh pihak-pihak tertentu di sini. Bagaimana sebenarnya dalam bisnes pengumpulan pun masih boleh mencipta keuntungan bila kematian lebih. Jadi kat sini saya nak menceritakan bahawa apa bangsa kita sekalipun, apa jenis agama yang kita anuti pun, akhirnya menuju ke tempat yang sama, iaitu kubur. Walaupun kita kaya sekalipun macam mana pun, kita miskin sekalipun, kita tetap akan ke kubur. Jadi memperlihatkan bahawa kehidupan manusia itu sebenarnya dicipta oleh satu ataupun ada satu pencipta. Maksudnya design yang manusia, yang Tuhan ciptakan manusia itu sama. Berulang pada perut ibu, keluar ke dunia, membesar, makan, minum dan mati, semua sama. Agama apa pun sama. Jadi kalau kita memperlihatkan kata itu, maksudnya mesti ada dalam banyak-banyak agama, tak ada satu agama yang betul. Jadi tak tahu agama yang mana yang betul. Since kita berada dalam agama Islam, kita telah belajar banyak ilmu tentang agama. Kita boleh lihat, kita bertuah kerana kita dilahirkan dalam Islam. Mana kita nampak Allah Maha berkuasa daripada segala-galanya. Sebab kita lihat pada kematian dari kubur di sini, walaupun bukan di perkuburan Islam, tapi di perkuburan cerita ini kita melihat bahawa apa pun bangsa kita, apa pun agama kita, kita tetap mati. Cuma sekarang ini kita mencari jalan di mana kita jadi siapa tu hati yang sebenarnya. Dan kita telah menyemui bahawa Tuhan sebenarnya adalah Allah SWT. Dan kita rasa untung kerana kita akan beriman. Oleh itu, kita teruskan lagi perjalanan hari ini. Saya nak ke tempat yang lain. Jadi saya harap dengan Tazkirah, dengan fikir yang macam tu di sini, InsyaAllah akan memperlihatkan kita banyak keinsafan dan banyak juga fikir tentang kuasa Allah yang ada di dunia ini. So, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you want?